di sebelah pantai timur pula. Lokasi pertama, jangka Pahang bersama adik Wan Nurul Iktiani. Yang ni, kita libatkan jururawat lah pula. Nak tahu apa kisahnya? Jom! Okey, duduk ya. Apa nama adik? Wan Nurul Iktiani. Wan Nurul Iktiani. Okey. Hari ni ada soalan apa tak? Ada soalan. Ada? Sudah dah makan? Okey. Adik dulu, masa kecil dulu ada masalah macam nafasan okey tak? Ada macam ada susah bernafas ke? Tak ada? Macam ada masalah sikit lah dekat paru-paru, jantung kat paru-paru kan, ada masalah sikit. Sebab tu kalau boleh kena cepatlah pergi jumpa doktor. Ya? Yeah? Dia kena ni nak jumpa dengan mak lah. Nak beritahu dia. Dia ada datang tak? Ada. Ada. Dia panggil dia. Masuk kan? Aku sabar. Puan tadi saya cek Nurul lah. Dia macam ada masalah sikit lah. Masalah tu saya tak boleh bagi keputusan hari ni lah sebab kena rujuk pada doktor. Kena jumpa doktor dulu lah dekat, kalau boleh kena cepat lah. Kena serius ke? Serius jugalah. Sebab tu kena rujuk ke hospital Kuala Lumpur lah. Lepas tu apa tindakan saya ni pun? Nanti kita akan bagi surat lah untuk puan bawa pergi ke hospital. Sebelum ni dia tak ada masalah ke? Kat ni tak ada apa pula, tapi dia yang bahagian aku yang masalah tu. Dalam lah sebab daripada fizikal dia okey. Sebab saya dengar dia punya ni tadi dah macam ada lain sikit lah. Sebelum ni tak ada pula dengar dua apa-apa. Cuba cek bagi dapat dah surat. Surat ni Wan Nurul Iktiani. Betul ya? Wan Nurul Iktiani binti Wan Muhammad Nur. Betul ya? Okey. Surat ni dia untuk bawa pergi ke Hospital Kuala Lumpur ya? Hospital ya? Okey. Tak apa Nurul, jangan nangis ya. Kita berjumpa nanti. Jumpa nanti. Okey. Dengar balik ya. Yang ni nampak apa kat depan tu? Ya. Yang ni nampak apa? Kamera sekarang ni surat. Macam surat. Ke baca kuat-kuat? Baca. Tawaran? Tawaran sebagai peserta pelajar realiti adik-adikku musim kali. Musim kali kawan-kawan, nama saya Wan Nurul Iktiani binti Wan Muhammad Noh. Saya bersekolah di Jengka 11 dan berumur 11 tahun. Saya tinggal di Jengka 11 dan berasal daripada Pahang. Saya berasa sangat gembira setelah 3 tahun saya mencuba untuk memasuki program adik-adikku. Dan Alhamdulillah tahun ini saya berjaya memasuki program ini. Mak dan ayah saya banyak memberi sokongan kepada saya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang profesor sains dan kimia. Saya berharap saya akan menjadi juara pada tahun ini. Sebagai seorang ayah, saya mengharap agar Wan Nurul Iktiani ini dapat memberi segala persembahan yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolah kebangsaan Jengka 11. Saya berharap agar Iktiani dapat buat yang terbaik di akademi nanti, ikut nasihat. Ya, jadi
pastikan mesti buat yang terbaik untuk sekolah kita, untuk keluarga kita dan untuk semua orang.